Prak-prakan ngungkulan kasus tingrariungna massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, dituluykeun ku Polda Jawa Barat anu ngagero saksi limantur ta ahli epidemiologi saurang, poe salasa isuk-isuk 24 November 2020. Di Treskrim Mum Polda Jawa Barat nembrakeun, Rizik Sihab tacan tangtu digero, dumeh luyu karena keterangan saksi, eta pondok pasantren di Megamendung teh milik Rizik Sihab. Poe Salasa isuk-isuk 24 November 2020, saksi opatan kasus tingrariungna massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, nyaeta Ketua RW Tilu Sukagalih, Kanit Pol PP Kecamatan Megamendung, Kabid Tibum Pol PP Kabupaten Bogor, turta Kepala Puskesmas Sukamanah datang nyumponan Panggero Polda Jawa Barat. Liantik itu ahli epidemiologi ti Unpad Saurangge datang ka Polda Jawa Barat. Samemeh dipenta kataranganana eta saksi teh nyorang rapid test. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Huzaini Patepoe ngebrehkeun, saestuna poe Salasa ieu 24 November 2020, pihakna ngagero saksi limaan, dua diantarana ti FPI jeung ahli epidemiologi saurang. Ari Rizik Sihab tacan tangtu digero dumeh dumasar karena keterangan saksi eta pondok pasantren di Mega Mendung teh milik Rizik Sihab. Hari ini jadi untuk Mega Mendung hari ini ada 5 orang ya saksi dan diklarifikasi dan satu ahli. Mudah-mudahan diharapkan sih hadir ya. Nanti perkembangannya setelah dari 5 saksi dan satu ahli yang diambil keterangan. Nanti kita progres. 5 saksi, siapa aja dan? 5 saksi, 2 dari pihak FPI, 3 dari petugas di RW, kemudian Kanit Pol PP dan Puskesmas. Tapi kapan salah seberang, 24 November 2020, kakara saksi opatan jeung ahli epidemiologi seorang, anu datang nyumponan Panggero Polda Jawa Barat. Salah seorang saksinya eta Ketua RW, kapaksa diperiksa di tempat anu beda lantaran hasil rapid test na nyindekeun reaktif COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.